طيب سابعا اسمه اسم هذا العلم هو علم الحديث فهو بمنزبة الأصول بالنسبة لعلم الفقه ya kalau fiqh itu ada usul maka hadis pun ada usulnya yaitu ilmu al hadis wa yusamma aidan bi ilmi usul al hadis wa ilmu mustalah al hadis wa kulluha tadullu ala ma'nan wahid. Baik, istimdaduhu. Baik, dari mana ilmu hadis ni berasal? Ya. Amma istimdaduhu, istimdad hadzal ilmi fa min al kitab wa sunnah. Ya, dari di istimbat daripada kitab dan sunnah. Ai anna aslahu mawjudun fihima. Bahwa asal daripada kaedah-kaedah ya ataupun roh daripada ilmu hadis ini sebenarnya diambil daripada Al-Qur'an dan sunnah. Ya, walaupun memang tidak dijelaskan secara istilahi. Wa man tatabba'a ahwal ar-ruwa' min tatabbu'i ahwali ar-ruwat. Ya, sebab ilmu sanad itu asasnya adalah ma'rifatu ahwali ar-ruwat. Ya, mengetahui ahwal ar-ruwat. Sebab mengetahui hadis ini sahih atau tidak itu bergantung kepada mengetahui siapa yang meriwayatkan ini. Ya, oleh sebab itu kalau kita ada dengar ada orang-orang bercerita tentang suatu peristiwa, kita akan bertanya, kamu dengar dari siapa? Nah, saya dengar dari si Pulan. Nah, si Pulan, saya masih tak percaya. Saya tanya si Pulan, kamu dengar dari siapa? Nah, saya lihat langsung. Nah, setelah itu baru saya percaya. Fakadzalika ketika ada hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu dengar dari siapa? Nah, dari si Pulan. Nah, kemudian si Pulan dari siapa? Terus wa hakadza. Ya, itu adalah suatu yang tabii, artinya kita bertanya ketika mendengar khabar itu tabii. Ya, sebab apa? Sebab ada rasa ragu dan lain sebagainya, itu adalah sesuatu yang fitrah. Ya, sebab tak mungkin kita semua yang kita dengar itu kita percaya. Ya. Nah, tetapi ketika yang menyampaikan khabar itu adalah orang yang sangat kita percaya dan lain sebagainya, maka tak perlu lagi kita bertanya, kamu dapat dari mana? Ya, sebab apa? Sudah mausuk, ya, tak mungkin dia berdusta. Nah, maka wa amma asluhu fil kitabi fa min qawlihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in ha madha fatabayyanu ay yani tabayyanu yani tathabbatu, hati-hati ya, cari kejelasan dulu, jangan langsung terima atau jangan langsung tolak. Yani ada orang ketuk pintu, jangan langsung buka atau jangan langsung tolak. Ya, min. Ya, kalau tahu jawab. Ya, kemudian orang yang apa namanya di luar kita kenal, ahlan wa sahlan. Ya, ya. Kalaupun tak kenal, ya boleh buka pintu saja, lihat dulu. Ya. Tapi jangan langsung tafadhal. Ya, tanya dulu, kenapa dan lain sebagainya. Ya, saya nak bertamu, saya nak makan. Ahlan tafadhal. Ya, maknanya? Artinya apa yang kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari itu juga yang berlaku di dalam apa namanya, di dalam ilmu hadis, di dalam menerima khabar. Ya. So apa sebab tadi, kenapa kita ketika orang ketuk pintu itu tak langsung kita persilahkan masuk? Kenapa? Ya, sebab boleh saja yang masuk ini pencuri dan lain sebagainya. So, kadzalika tak semua yang mengatakan qala Rasulullah itu adalah langsung dari Rasulullah, sebab banyak orang yang kadzab dan lain sebagainya. Ya, maka harus kita teliti. Nah, wa fihi amrun bit tathabbut. Nah, maka ketika ada orang yang fasik membawa khabar, ya, kita istibanah dulu. Jangan langsung terima dan jangan langsung tolak. Ya, wa huwa aslun, sebab apa yang dibawa oleh fasik ini boleh saja benar, sah. In ja'akum fasiqun, jika orang yang fasik ini adalah orang yang yani man huwa murtakibul kaba'ir, ya, yang fasik itu Allah perintahkan kepada kita apa? Kalau mereka bawa khabar, tabayyanu, maknanya apa? Ya, jangan langsung terima atau jangan langsung tolak, maknanya apa? Sebab kita harus melihat kepada apa yang dia bawa ini, ya, ya, kemudian kita lihat hal daripada orang yang membawanya. Wa fihi amrun bit tathabbut wa huwa aslun fit tamyizi baina al maqbul wal marfu. Maka kata-kata fatabayyanu maknanya apa? Bezakan mana yang maqbul dan mana yang mardud minar riwayah. Wa aqwa qad akthara al maula azza wa jalla min al hadd ala ittikhadh shuhudin adul wa ma'lumun anna al adalata syartun fi sihhati
riwayah. Nah, maknanya di dalam Al-Quran banyak perintahkan kita untuk mengambil saksi yang adil. Nah, yang adil ini adalah orang yang terpercaya. Nah, maknanya dia adalah isyarat bahwa kita tak mudah menerima apapun juga kecuali daripada orang-orang yang terpercaya. Ya, yahkum bihi dawa adlim minkum dan lain sebagainya.